Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun kalian nonton ya, selamat datang di channel saya bersama saya Aris. Baiklah, untuk video kali ini kita bakal lanjut lagi ya gameplay dari MotoGP 22-nya. Di video sekarang kita udah masuk seri ke 7, 8, 12 ya. Di seri kemarin di seri kemarin di Assen ya. Di ASEAN kita juara 15 ya, juara 16, dan kita nggak dapat poin ya, tapi kita masih berada di puncak klasemen nih. Kita lihat, nah, kita selisih 12 poin ya sama Quartararo. Oke, kita langsung aja ya menuju ke seri ke-12 Finlandia. Oke, Finlandia Kimring, Kimiring ya. Oke, sip. Langsung aja ya, Kimiring, Kimiring apa Kimiring, nggak tahu ya. Susah banget. Kimiring, oh Kimiring namanya. Oh iya, Kimiring Circuit Finlandia. Cameras take us to the starting grid where riders and engineers are discussing the final details. Oke, peringkat pertama Marc Marquez ya. Kita harus lihat, wah Quartararo dari peringkat kedua ternyata itu rival kita tuh. Kita lagi berebut championship bareng dia ya, sama dia. Oke, panas banget cuacanya. Cuacanya panas banget tuh. Oke, kita mulai ya. Cerah banget nih cuacanya. Oke, semoga aja bisa ya ini ya. Kita harus peringkat pertama nih. Soalnya kemarin kita udah peringkat terakhir ya. Udah yang rubuh langsung siapa ya? Buset dah, gue nabrak siapa sih? Marquez ya? Yang jatuh Quartararo kayaknya sih. Buset, langsung aja nomor 2. Oh, Marquez masih di atas sih. Iya, Marquez kayaknya rubuh ya sama sama si Quartararo kayaknya. Andrea Dovizioso. Baguslah kalau si Quartararo rubuh ya, kita bisa memperlebar jarak berarti. Yang penting jangan hujan ya, kalau hujan gue bener-bener nggak bisa nih, nggak tahu cara mainnya di MotoGP ini, rubuh-rubuh terus kalau hujan. Soalnya kemarin kan kita di ASEAN hujan ya, rubuh-rubuh mulu, jadi juara 16 nggak dapat poin. Rasakan dulu gesenggol. Bentar, gatel. Ah, kelapas gara-gara. Finales kok sekarang itu ya, radarnya nggak terkenal gitu ya. Dan dulu sempat ikut Yamaha kan Finales. Sekarang itu ikut apa tuh? Coba lihat. Mark Finales. Ya mungkin gara-gara karma ya. Dia kan ninggalin Suzuki ya waktu pas lagi bagus-bagusnya di Suzuki. Aduh, kesalip puru-puru siapa lu?
Ah, buset, kita kalah di track lurus ya. Peringkat pertamanya bukan Alec Marquez, apa? Bukan Marc Marquez sama itu loh. Gila kelapas ya. Quartararo. Berarti ya, tadi kayaknya rubuh tuh yang di lap-lap awal loh. Aduh, ntar ya. Gue nggak konsentrasi malah. Ayo kejar peringkat depannya, masa nggak bisa ngejar ya? Benesetti siapa? Lapas lagi. Ini sirkuitnya rada asing sih ya. Bagiku sangat asing ini sirkuitnya. Oh ya, ini bahaya nih, kita harus ngerem pol ya. Oh sip, jadi oh kelapas lagi. Ini Alec Marquez di belakang kita ya. Siapa nih? Lapas lagi nih. Nggak bisa ngejar dia ya. Lu kejar masa nggak bisa sih. Ini berapa lap? 9 lap ya. Lumayan lama masih. Kita baru sepertiga lap ya. Sepertiga apa balapan kok sepertiga lap. Oke, ini hati-hati ya, tikungan susah nih. Udah trek lurus panjang, terus tiba-tiba nengkung. Ah, rubuh siapa tuh? Kita ikut rubuh juga. Oke, lumayan dapat satu orang ya. Aduh, ini.
Oke. Ah, salah. Salah ambil jalur ya. Masa kita ngambil jalur dalam, kita harusnya ambil jalur luar ya. Ah, sama aja. Tetap ke lapas tuh. Nggak terlalu sih, nggak terlalu parah. Kacau nih, sama sekali nggak bisa di sirkuit ini. Susah. Gue malah ngambil dalam, harusnya dari luar ya. Ntar ya, ulang lagi ya. Nah, dari sini. Buset, kesalip deh Andrea Dovizioso. Kita sama sekali nggak bisa ngedeket itu ya, deket musuh kita. Ini peringkat 16 nya lu siapa sih? Rubuh lagi. Aduh. Sirkuitnya susah banget sih. Tetap kelapas juga. Ayo, masa kita nggak bisa ke gerombolan depan sih? Jauh banget ya nyatanya. Rubuh, nggak ada apa-apa, rubuh jalan. Kelapas, anjrit, anjrit.
Oke, kita stay di peringkat 17 aja. Sialan. Wah, peringkat kita turun nih di klasemen. Padahal kesempatan ya, kayaknya sih Quartararo rubuh tadi. Malah nggak dapat memanfaatkan kesempatan kita. Selisih 5 detik lagi sama nomor depannya. Mungkin harus konsentrasi ya biar bisa deket. Ah, kelapas lagi. Oke, tikungan keberapa nih? Oke, lap ke 8. 2 lap lagi. Kayaknya kita stay di peringkat 17 aja nih. Kita susah ngejar peringkat itunya ya, 16-nya ya. Jauh banget loh. Semoga aja sih Quartararo itu ya, out dari ini perlombaan. Lapas lagi di sini. Oke, final lap. Ah, parah banget nih, kita nggak bisa ngejar, benar-benar nggak bisa ngejar. Kita benar-benar kepayahan kalau di sirkuit-sirkuit baru loh. Sirkuit-sirkuit yang belum ada di PS2 tuh ini. Kayak ini, kalau PS2 udah ada, kita agak mendingan. Udah tahu layoutnya, karakteristiknya. Kalau ini benar-benar nggak tahu. Kimi Ring.
sering banget kelapa sih, gue nggak harus yang ngerem, gue gas terus. Aduh, malah kesalip nih. Roboh. Kita terlalu memaksakan ya. Rubuh tadi. Jaraknya sama sekali nggak deketin sama yang paling depan. Aduh, parah. Tuh, kalah lagi nih. Dua kali beruntun kita ya, dua seri kalah, nggak dapat poin sama sekali. Finish ya. Oh iya, Mark Marquez nggak itu ternyata. Mark Marquez sama si itu yang rubuh tadi. Quartararo ya. Oke, nggak apa-apa dah. Kita posisinya gimana? Kita selisihnya 10 poin ya sama Bagnaia ya. Oke, kita masih di puncak sih. Nggak apa-apa lah. Aduh, peringkatnya jelek terus dua race berturut-turut nih. Oke, kayaknya untuk video kali ini saya sudah dulu sampai di sini ya. Semuanya, makasih yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke.